Sorotan lain, Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto menyebut rencana pertemuan antara Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sebagai tradisi silaturahmi biasa. Hasto menyebut pertemuan keduanya akan digelar setelah tahapan di MK rampung. Hasto menegaskan saat ini PDIP fokus pada gugatan Pilpres di MK. Hasto menyebut pertemuan antara Mega dan Prabowo adalah tradisi silaturahmi yang baik. Ya, tradisi silaturahim kan suatu yang baik bagi kita sebagai bangsa. Tentu sekarang proses sedang di MK, kemudian gugatan melalui PTUN juga sedang dilakukan. Ada berbagai temuan-temuan sebagaimana yang menjadi diskusi hari ini. Pertemuan tentu saja nanti setelah tahapan-tahapan semuanya itu diselesaikan, karena bagi kami mempersoalkan pemilu demi kedaulatan rakyat, demi masa depan, merupakan skala prioritas yang terpenting saat ini.